Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kuculuk. Kali ini saya akan unboxing gunting multifungsi Soligan. Oke guys, langsung saja kita lihat isinya seperti apa bentuknya. Dan akhirnya paket pun berhasil kita buka, guys. Dan inilah gunting multifungsi produk Soligan, guys. Oke, guys. Mari kita lihat bentuk aslinya seperti apa. Dan inilah bentuk lebih detailnya, guys. Secara bentuk lumayan bagus, guys. Gunting multifungsi Soligan ini berbahan stainless steel, guys. Oh ya guys, untuk gagang berlapis PVC dan karet, guys, sehingga kita nyaman untuk memegangnya. Oh ya guys, gunting ini memiliki mata pisau yang tajam untuk menggunting, guys. Gunting ini bisa untuk menggunting plat atau kaleng, kain, tanaman, dan bisa juga untuk menggunting kuku domba atau kambing, guys. Gunting merek Soligan ini anti karat, guys. Oh ya guys, untuk menggunakan gunting Soligan ini cukup mudah, guys. Kita cukup melepas pengait gunting ini, guys, yang berada di samping. Otomatis gunting akan membuka, guys. Dan gunting bisa kita gunakan, guys. Dengan adanya per, gunting ini sangat empuk, guys. Gunting merek Soligan ini benar-benar nyaman untuk kita gunakan, guys. Oke, guys. Selanjutnya saya akan mencoba tes untuk menggunting kertas, guys. Dan ternyata kertas dengan mudah saya potong, guys. Gunting merek Soligan ini mata pisaunya benar-benar tajam, guys. Gagangnya juga nyaman, anti slip dan ergonomis, guys. Sehingga gunting merek Soligan ini sangat pas untuk menemani pekerjaan kita dalam sehari-hari, guys. Oh ya guys, terlihat mata pisaunya sangat tajam dan kuat, guys. Pernya juga lumayan empuk, guys. Oh ya guys, perbedaan dengan gunting biasa, mata pisaunya salah satunya mempunyai lekukan, guys. Dengan adanya lekukan ini,
Barang yang akan kita gunting tidak akan mudah lepas atau lari, guys. Ya, guys. Gunting merek Soligan ini berukuran 8 inch, guys. Lumayan kecil sehingga kita mudah untuk menyimpannya, guys. Gunting merek Soligan ini benar-benar nyaman untuk kita gunakan, guys. Gunting merek Soligan ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk menambah peralatan kita, guys. Oh ya, guys, untuk harga juga lumayan terjangkau, guys. Oke, guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.